Faisal ayah Bibi ingin ajak Dodi sederajat damai. Tanggapan ibu tiri Vanessa Angel malah bikin geram. Faisal, ayah Bibi Ardiansyah ingin ajak Dodi sederajat berdamai. Seperti yang diketahui belakangan, kisruh hubungan keluarga Vanessa Angel dan Bibi dan Dodi sederajat tengah menjadi sorotan. Dodi sederajat bahkan terkesan menghindari keluarga Bibi Ardiansyah. Diketahui sebelumnya, Haji Faisal berharap tak ingin lagi ada perpecahan di antara dirinya maupun ayah Vanessa Angel. Memang terus terang saja, saya enggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Saya inginnya ada perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan. Itu intinya, ujarnya. Ia pun tak lagi meminta kepada pihak Dodi Sudrajat untuk berdamai dengan keluarganya. Saya enggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang saja, hal sensitif itu seperti yang Dodi bilang, umpamanya terjadi perpecahan. Saya enggak pecah, saya welcome aja, enggak ada masalah. Apa yang membuat perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Tegas Faisal. Apalagi ia merasa tak enak jika harus terus berebut hak asuh Bala. Padahal tujuan keduanya sama-sama untuk kebaikan masa depan cucu mereka berdua. Ini kan jelas, kenapa kita harus berebut? Tujuan kita kan satu. Kita ingin hidup Gala baik, masa depan Gala baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuannya, kenapa harus pecah? Pungkas Faisal. Dilansir dari tribunnewsmaker.com. Sementara itu beredar potongan video yang memperlihatkan reaksi pihak Dodi Sudrajat terkait niatan damai dari Haji Faisal. Celetukan Puput Sudrajat di video tersebut langsung memicu emosi netizen. Di video tersebut terlihat Dodi Sudrajat menjawab pertanyaan awak media terkait niat damai dari Haji Faisal. Dodi Sudrajat sendiri telah menyerahkan permasalahan itu ke kuasa hukumnya, Milano Lubis. Namun belum selesai Dodi Sudrajat menjawab, Puput langsung memotong. Puput menyebut jika ingin damai Pak Haji Faisal jangan ngomong doang. Damai-damai aja, yang penting jangan ngomong aja, celetukan Puput. Sontak ucapan Puput langsung ditanggapi dengan komentar warganet. Sebelumnya, perseteruan antara ayah Bibi dan Vanessa Angel memang semakin memanas. Bahkan kini keduanya dituding berebut soal hak asuh anak Vanessa Angel dan warisan cucunya. Keduanya kian memanas saat membahas soal harta warisan Vanessa Angel dan masih tersulut api satu sama lain. Haji Faisal sendiri, ayah Bibi ingin berdamai, namun Dodi Sudrajat malah menutup pintu komunikasi dengan besannya. Dodi Sudrajat mengungkapkan secara terang-terangan jika dirinya sudah menutup pintu komunikasi dengan ayah Bibi. Lantaran sikap Haji Faisal yang dinilai terlalu temperamental dan sempat membuatnya sakit hati. Semenjak Pak Faisal temperamental dan marah-marah, saya sudah tidak mau komunikasi lagi karena sudah gak kondusif, kata Dodi. Ia kesal lantaran niatnya untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik malah disambut penuh emosi dari Haji Faisal. Sementara saya orangnya kan kalem, saya ingin memecahkan masalah secara baik-baik, tetapi beliau itu temperamental, ungkap Dodi Sudrajat. Apalagi istri saya sudah ditunjuk-tunjuk sama istri Pak Faisal, sebenarnya saya tidak terima. Saya sama istri saya orangnya gak mau ribut, ya sudahlah, biarin saja, terang Dodi. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.